Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Terima kasih kerana masih setia bersama saya dengan Lihat Channel. Baiklah, kita teruskan mendengar isu-isu menarik untuk kita semua. Saya tak pernah terfikir lagi saya nak calon jodoh lebih tua, lebih muda atau sebaya. Saya memang jujur tak pernah fikir lagi. Katanya penyanyi dan komposer Amir Masdi berhubung kriteria wanita pilihan hatinya. Amir atau nama sebenarnya Amir Syazwan Masdi 26 berkata sehingga ke saat ini dia memang belum mempunyai kriteria tertentu yang menjadi pilihan utamanya terhadap seseorang wanita untuk menjadi kekasih. Saya belum sedia nak bercinta lagi, sebabnya saya ada impian yang ingin dikejar dulu dalam pelajaran, career music, dan seterusnya dapat muncul dengan konsert solo pada tahun hadapan. Banyak keinginan saya yang ingin dicapai belum terlaksana, namun sebagai penyanyi yang mungkin semakin dikenali sekarang, saya mula terikat dengan gosip. Tapi hakikat sebenar tak ada apa-apapun, katanya kepada Harian Metro. Tidak melata dengan gosip cinta dihadapi kini, Amir berkata dia memahami tindakan kenan-kenan yang dibuat segelintir netizen dan peminat di media sosial. Jelasnya cuma tidak perlu ambil serius. Perkara membabitkan gosip sebegini, saya tak ambil serius pun selagi tidak melampaui batas. Biarlah mereka nak buat apa, sebab permintaan di media sosial adalah konten, kandungan cerita, jadi kisah gosip ini adalah normal. Macam gosip saya dan Sila Amza, ia mungkin sekedar suka-suka netizen dan tak serius pun. Sebab saya yang tahu perkara sebenar dan kami pun tak pernah keluar berdua, katanya. Baru-baru ini Amir secara tiba-tiba hangat digosipkan dengan Sila Amza kerana dikatakan serasi dan mesra apabila sering dilihat bersama kerana aktif bermain badminton yang turut disertai beberapa artis lain juga. Terdahulu Amir ditemui ketika menjadi salah seorang daripada 28 penggiat seni yang menerima anugerah Dekan bagi Sarjana Muda Pengurusan Industri Kreatif dari Universiti Utara Malaysia UUM. Sekian saja dari saya dengan Lihat Channel. Terima kasih kerana sudah bersama saya. Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua.